Setelah sebelumnya melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata selama 30 hari di sejumlah desa Kota Prabumulih, 164 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri secara resmi akan kembali ke kampus untuk melanjutkan studinya. Rampungnya kegiatan tersebut ditandai dengan prosesi perpisahan yang dilakukan Universitas IGM bersama Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, Elman, di kantor Pemkot Prabumulih. Terhormat Bapak Sekda beserta Elman menyebut jika selama mereka melaksanakan KKN, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan di desa tempat mereka melakukan aktivitas. Mahasiswa memberikan ilmu dan menerapkannya di lapangan mulai dari pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, kesehatan, bahkan gotong royong bersama warga desa. Tentunya hal ini bagi pemerintah kota berusaha di pihak universitas untuk dapat ditindaklanjuti dan diteruskan. Walau yang anak-anak kita ini menjadi nanti contoh untuk harapan kita ke depan ini, anak-anak kita akan menjadi yang terbaik. Tidak hanya itu, pasca kegiatan KKN ini pun, Pemkot Prabumulih akan menindaklanjuti kegiatan KKN tersebut sesuai dengan arah dan kebijakan dari Pemkot Prabumulih ke depannya. Menurutnya, di usia yang masih muda, visi dan misi mahasiswa harus kita terima dan pertimbangkan lantaran menentukan arah bangsa ini nantinya. Wakil Rektor 2 Universitas IGM, John Roni Coyanda, memberikan apresiasi yang mendalam terhadap sambutan yang diberikan Pemkot Prabumulih selama mahasiswanya melakukan KKN tersebut. Ia menegaskan jika mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri dapat memberikan sumbangsi, penelitian, serta hasil yang bermanfaat bagi masyarakat tempat mahasiswa menempuh KKN. Harapan kami ke depan dari Kota Prabumulih bisa menerima kami lagi, Pak, untuk KKN di sini. Dan kemudian juga bisa bekerja sama dengan kami, baik secara akademik maupun non-akademik, teman-teman dari sini, baik dosen maupun mahasiswa, bisa bersosialisasi di sini. Andiko Ali Alfarizi, Nurul, IGM TV.